Halo sobat, gue CD Winner. Ini adalah konten di mana gue bakal beliin Dodi PC baru karena ini adalah PC lamanya dia. Ini adalah warisan dari abang gue yang paling gede yaitu Ko Vicky. Dia beliin ini pas zaman gue masih kelas SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi gue dulu punya satu PC terus ganti-gantian 3 orang, abang gue paling gede, gue sama Dodi, dan ya pada akhirnya gue sama Dodi ngalah. Kita bermain di warnet sampai bau pesing, ya pokoknya gitulah ya. Gue bener-bener main warnet pakai pagi, pakai malam gitulah. Karena ya abang gue juga gamers, dan sekarang gue udah punya rezeki lagi, gue bakal beliin Dodi PC sekalian itulah komputer kerja buat jual car juga, buat main-main juga. Ya sekalian buat Dodi karena kasihan banget boy. Main PB very low di strom tube kalau ada smoke patah-patah anjing. Harusnya RAM-nya 8 GB, rusak 1 GB, rusak 4 GB. Jadi 4 GB setara main pun gue kerasa kayak main PB di handphone anjing. Ini prosesor juga masih Pentium sepertinya. Kayaknya sih masih Pentium sih. Yang bagus tuh di sini cuma power supply sama VGA. VGA-nya itu 1050 Ti, Dodi baru beli dan itu pakai duit dia. Kayak pakai duit nyolong dari uang kuliah kayak sih itu. Tapi enggak apa-apa lah ya. Namanya juga usaha ya kan. Tapi gua enggak mau pakai 1050 Ti-nya dia, deh gua enggak mau pakai power supply-nya dia, tapi gua mau rakit PC baru. Ya rezeki lebih setidaknya bayalah sama saudara sendiri ya kan. Oh, lagi ada apa sih berisik-berisik? Bacot gitu. Kita bakal nge-vlog sedikit-sedikit sih, gue bakal rakit di enter komputer. Ya sebenarnya bisa sih pakai 1050 Ti, tapi gue nggak bawa pakai VGA-nya karena gue nggak mau dia ngeluarin duit lagi buat ngerakit lagi, buat upgrade lagi, karena semakin lama game semakin berat coy. Makanya gue bakal langsung aja lah gue upgrade, gak apa-apa. Karena dia selama ini kalau misalnya latihan PB main di warnet kan kasihan, temen-temennya main di rumahnya masing-masing, dia main di warnet berduaan sama temennya. Bukan buat sombong ya, sekali lagi bukan buat sombong, tapi gue ya biar ada konten. Lumayan ya kan. Pokoknya ini zaman benar-benar jadi zaman abang gue banget. Gue sedih sih kalau misalnya meninggalkan ini PC. Dari zaman gue main hamster game house tuh gak, yang bola-bola. Nah gue sering main gituan di sini nih. Ini benar-benar PC sejarah gue, dan ya pada akhirnya game semakin berat dan gue akan meninggalkan dia. PC yang satu lagi itu udah dikasih sama abang gue hibain aja lah ya. Sian dia juga gamers juga. Ya kalau gamers, kalau udah kawin juga tetap aja gamers boy. Jadi jangan ada yang nanya, bang PC lo yang satu lagi dikemanain bang? Ya masih ada. Yaudahlah gue mau cabut dulu, gue mau pesen Grab karena mobil gue gak ada bensin. Belum gue. Dan gak bisa bawa anjing. Dan gak bisa bawa mobil. Yaudahlah kita bakal ke intel komputer dan langsung. Sampai ini adalah markasnya para komputer ya. Markas semua ada di sini, komputer semua ada di sini, gue. Bang Haji kalau datang ke sini. Gila ya. Gue pengen beli gaming gear, price gede banget. Komputer yang mahal-mahal. Ada duitnya, tapi nggak bisa makan. Itulah kita bakal buka enter komputer dan ya kita. Ini nih ajang paling males nih, bayar 16 juta. Ampun ya. Kok membuang uang gampang ya? Rencananya hanya awalnya hanya 10 juta. Tahu 16 juta. Oke, gengs, gue makan mulu ya karena gue habis sudah menghabiskan 16 juta dengan cepet bet. Oke, kita bakal makan Rokahe pintu. Habis ya sekalian nunggu PC juga. PC sekitar 3 jam atau 2 jaman kan dia bilang kayak gitu. Jadi kita bakal makan sih. Kita bakal makan dulu selagi agar PC-nya ya tidak terasa gitu kalau misalnya PC-nya sudah dirakit. Oke. Oke, kita bakal makan dulu.
Sangat asisten berat ya, ini high end punya berat lah. Kalau low end enteng. Bisa gak keluarin nih? Langsung taruh atas. Taruh atas aja. Monitor dia kecil ini. Halo guys, kembali lagi nih. Kok gak mau turun nih? Turun dong, Bang. Kali itu kecilan gitu. Mang, yang bener, Mang. Ye. Jauh-jauh dari enter komputer, gak jago-jago. Bukan gak jago-jago. Berat. Ketiga orang, anjir. Kocok-kocok aja. Lu pada goblok apa gimana sih? Ininya belum dibuka. Gimana sih? Goblok betul sih. Daddy, apa ya Daddy? Neng-neng-neng copyright. Neng-neng-neng. Halo. Halo Dad. Apa Dad? Cak, turun Cak. Gak kulih. Bagus. Masa depannya sangat cerah. Iya lah gitu. Iya. Ayo catur aja. Karena saya dia enggak kuliah. Nih before-nya nih. Before, nih after nih. Sedih banget ini. Ayo sini. Tutup matanya. Surprise. Wong bapak lu kuliah anjing, gua bapak lu. Langsung. Bapak dia kan bapak lu juga anjing. Duit. Pakai bunsin lagi. Mana tadi kabel? Hah? Komputer mau dijual, cap pahar mau dibeli. Mau diganti Citos anjing. Beli ya. Coba dulu coba. Wih, mengkralap, bro. Nyala-nyala. Di kelebihan jadi 16 juta sekian anjing. Aduh. Yaudah gue mau review sebentar nih apa sih isinya gitu. Terus gue pakai Seasonic Focus Gold 650 yang gold. Terus ya pokoknya ini ininya pakai Cube Gaming juga. Casingnya 550.000. VGA nya gue pakai Radeon RX 55. Ya pokoknya inilah ya. Ini 5 RX 580. Harganya 4.950.000, hampir 5 juta ya. VGA nya doang keselbet gue. Ini PSU-nya nih yang tadi gue bilang, Focus Gold, sertifikatnya Gold, 650 watt. Terus ini buat ininya nih, kipasnya, kembang kipas 2 biji, harusnya 3 tapi yaudahlah 2 biji aja. Terus ini gue prosesnya pakai AMD Ryzen yang AMD 2600 ya. Iya, 2600X itu sekitar 350.000 ini. Prosesornya gue pakai Ryzen. Terus motherboard. Wah, gede banget anjing motherboard. Motherboard gue pakai ASRock Vitality Gaming Gear. Gue pakai X470 Gaming K4. Ini sekitar harga 2884. Bagus banget ini. Ini apa? Kardusnya suka banget gue sama kardusnya. Metalik gitu anjing. Terus udah. Ya pokoknya banyak sih. Ya totalnya 16.664 anjing. Hampir 17 juta ya. Gue pakai SSD 120GB. Terus harddisknya itu 1TB doang. Yang pakai yang biasa. RAM-nya gue pakai Kale DDR4. Itu nggak RGB.
2K8 jadi 16 giga. Udah cuma itu doang. Ya udah segitu aja gue rakit PC buat kerja juga, buat Dodi juga main karena kasihan dia selama ini kalau main PB low, udah very low dan layarnya dikecilin masih patah-patah kalau di strom tube. Ya kasihan lah. Ini buat dia, buat jualan juga, terus buat anak-anak MB main juga, biar gue kalau misalnya live streaming di Nimo TV bisa ada temennya dan tinggal monitor sih. Ya udahlah monitor terserah dia lah, mau benerin atau enggak setidaknya gue udah beliin dia. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe tentang semuanya. Pokoknya konten ini bukan buat ajang sombong-sombongan, tapi buat kasih tahu loh. Ini loh kalau misalnya gue rakit PC kayak gini. Pesan buat video ini, ya baiklah sama orang-orang ya kan. Apalagi sama saudara lu sendiri, jangan pernah pelit gitu. Apalagi ini juga buat kerja, ini buat saudara gue juga. Ya kenapa enggak sih, sekalian aja bagusin gitu kan. Oke, thank you, gitu aja kontennya. Thank you buat semuanya, bye-bye. Salam kulkurmania.